Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak buka kotak produk ataupun unboxing. Ini dia. Kotak bread maker Perry Smith. Bread maker Perry Smith yang punya PS3500 yang kita daripada PG Mall. Beli daripada PG Mall. Kalau siapa yang nak cari barangan secara dalam talian menerusi PG Mall pun boleh. Boleh PM pada saya terus. Okey, kita buka. Itu dia. Dia ada dia punya ni sebagai apa, keselamatan supaya dalam proses pengantaran tak juga. Jadi, dia ada manual dia. Sebagaimana biasalah, barang tuan ni ada manual dia supaya kita boleh guna dengan cara yang baik. Okey, kita nak keluarkan besar ni. Macam mana nak keluarkan ni? Okey, tengok sikit. Tu dia, kita keluarkan dulu Okey, kotak dia tak terlalu. Kan ada dia punya ni. Okey, kita boleh keluarkan. Keluarkan plastik-plastik je lah. Bila ada plastik, tanda dia baru lah kan. Baik, kita simpan dulu. Kemudian ni, dan juga dia punya plastiknya. Baru sampai saja daripada PG Mall untuk projek roti, donat dan pelbagai boleh buat Kita nak buka ni. Cara buka ni? Ni ada ni. Ada telinga dia rupanya ni. Telinga dia ni. Di sini sebelah jadi kita ni. Ya. Dan ni ada barang-barang dia. Barang-barang pun ada sekali dan ni dia punya dalam dia. Untuk dia punya barangan ni. Dia akan ni lah. Dia akan ada roti sebanyak ni. Boleh angkat dah? Boleh. Boleh angkat juga Nanti dah ada dah ni boleh angkat. Boleh pasti. Dan dia ada dia punya peralatan. Nanti kita akan gunakan untuk kita buat apa, nak buat apa ni? Projek donut. Utama? Donut. Jumpa lepas ni. Kita akan teruskan projek kita donat. Mula-mula sekali ada air. Air bukan sebarang air, air Kowe. 220 ml, kita tuang terlebih dahulu, tuang. Sambil tuang tu baca bismillah ke, selawat ke, nak berjanji pun boleh tak ada masalah. Kemudian kita mana? Masukkan duya. Sugar. Duya. Ataupun gula. Duya. Berapa banyak kakak? Dua. Dua. And then kita letak, we put susu pekat. Berapa? Dua juga. Satu. Ya, yang ni kita guna susu pekat kan? Bagus. Bila ni? Lekat tak apa? Tak apa. Tak apa Dua. Dua. And then we put powder. Flour. 500 ml. 500 ml pula. 500 gram. Alamak. Tertumpah-tumpah sikit. Tak apa tak? Dah. Kita. Okey, kita buat semua terus. Kita nak masak banyak ni. Lepas tu kita letak yeast. Jom nanti dulu Anis. Tengah nanti kita letak yeast semua Buang dalam tong sampah. Ini satu lagi. Lepas tu tutup. Tutup. Kita on kan. Dah on ni. Nampak ni.
Ni kita tekan menu sampai rapid kneading. Sampai nombor 11. Kan? Lepas tu tekan timer dia sampai 30. Okay. Eh dah. Okey. Okay. So tekan start. Start. Tengok, tengok. Tunjuk sini, tunjuk sini. Kamera, kamera. Okey. Okey. Dah siap. 30 minit kita punya adunan dalam peris ni. Okey, kita buka. Tengok. Lembut yang rasa ni lembut dah. Okey dah, nanti kita akan keluarkan dia, kita rehatkan dia untuk dikembangkan dengan lebih cantik lah. Okey, ini hasil adunan dia. Nanti kita kena rehatkan dia dulu lah. Okey. Ha, ni jangan lupa cabut. Nanti kalau makan, patah gigi. Okey, settle. Kita tunggu selepas daripada direhatkan pula. Okey. Kita ada dulu. 1, 2, 3. Okey, kita dah bagi tenangkan dia. Kita dah rehatkan dia. Tengok. Macam mana dia berkembang. Tada. Ha? Oh, banyak ni boleh dapat ni nampak. Oh, lembut. Okey, selepas ni kita akan buat apa? Bulat-bulatkan dia. Dan kita goreng. Jadilah donat. Okey. Okey dah. Okey. Nasi masak tadi tu yang sing-sing dengar ni. Tada. Donat dah jadi. Donat first time with Perry Smith. Apa? Bread maker. Okey, kita tengok macam mana. Panah lagi. Oh, sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Gabung. Nah, sedap. Dan pastinya Perry Smith Bread Maker yang kita dapat beli daripada PG Mall. Kalau ada yang nak beli barangan dalam talian online di PG Mall, tempat anda. Okey, jumpa dalam sesi yang akan datang. Next video.